Teman, ikut aku berburu kumbang yuk. Kumbang yang akan kami tangkap ini disebut kendewa. Biasanya kendewa sangat mudah dicari saat musim peralihan seperti ini. Pohon asam adalah tempat hinggap kesukaannya. Pohon tembau. Cak cak teh penjulu cemo. Cano, awak cak teh lu gati. Dekat cak tanu no no no. Langsung kita pilih saja pohon asamnya teman. Di dekat kampungku masih banyak pohon buah asam yang tumbuh subur. Nah, sepertinya ini pohon yang tepat. Dengan membawa tangga bambu, aku akan lebih mudah memanjat pohon asam ini. Maklum, pohon asam di sini ukurannya besar-besar. Andre, ikut aku naik. Kita cari dari atas pohon. Jangan lupa bawa galahnya. Oh iya teman, kumbang kendewa senang hinggap di ranting-ranting daun asam. Kendewa akan memakan daun-daun muda yang jadi makanan kesukaannya. Makanya aku membawa galah untuk memukul ke arah ranting yang sulit aku jangkau. Dengan memukul-mukul ranting pohon asam, kendewa akan berjatuhan dan harus segera ditangkap sebelum terbang kembali. Ayo Enda, Patria, cepat tangkap kendewa yang jatuh ya. Baru beberapa kali pukulan ke ranting, kendewa langsung berjatuhan teman. Wah, ternyata sedang banyak kendewa di pohon asam ini. Kami tidak salah pilih nih. Oh iya teman, di kampungku kendewa biasa dimasak menjadi lauk makan. Bisa dimasak kuah ataupun digoreng. Ini lu mau deh, dikejari wah. Oh lu ini. Oh tenun, tenun, Saking asiknya pukul-pukul di atas pohon, sampai lupa kalau kendewa yang terkumpul sudah cukup. Teman, ikut aku memasak kendewanya yuk. Kalian pasti penasaran dengan masakan khas kampungku ini.